Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta lagu lawas atau pecinta konten serba jadul, kalau bicara soal Elvy Sukaesi memang gak pernah ada habisnya. Beliau adalah merupakan salah satu penyanyi dangdut legendaris tanah air dengan lagu hit yang banyak sekali. Dan ciri khasnya adalah lirikan matanya saat membawakan lagu. Wanita kelahiran Jakarta ini dijuluki sebagai Ratu Dangdut Indonesia. Bakat bermusiknya telah diturunkan dari sang ayah, Muhammad Ali, yang berprofesi sebagai pemusik. Pada tahun 1970-an, Elvy mendapat kesempatan jadi penyanyi pendamping Raja Dangdut Roma Irama bersama Orkes Melayu Soneta. Namanya semakin melambung setelah Orkes Melayu Soneta merilis album bertajuk Raja dan Ratu pada tahun 1975. Namun sayangnya, Elvy tidak lama di Orkes Melayu Soneta karena ia memutuskan untuk bersolo karir. Setelah terkenal sebagai penyanyi dangdut, Elvy pun merambah dunia seni peran. Pada tahun 1977, 4 film sekaligus telah ia bintangi, yaitu Asoy, Tiada Seindah Cintamu, Jalal Kojak Palsu, dan Penasaran. Karir bermusik dan berakting Elvy berjalan berdampingan. Ia aktif berkarya menelurkan single dan album. Di sisi lain, Elvy pun aktif bermain di film hingga tahun 1986. Puluhan album telah ditelurkan oleh Elvy Sukaesi, diantaranya Cubi-Cubitan, Colak-Colek, Tidak Tahan, Pesta Panen, Bisikan Kasih, Nasib Janda, Cincin Kepalsuan, Bisik-Bisik Tetangga, dan Gula-Gula, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik para pecinta lagu lawas dan pecinta konten serba jadul, sekarang saatnya kita kembali bernostalgia bersama Elvy Sukaesi lewat sebuah lagu yang berjudul Arti Cinta. Coba renungkan arti cintamu di masa lalu. Bersamaku pernah ku merasa takkan wasangka, namun kini telah bukti dan nyata. Tak ku sangka kau pandai berdusta, kiranya cintamu hampa belaka. Semoga kau hidup berbahagia, rukun dan damai selama-lamanya. Para pecinta lagu lawas, Meggy Zakaria atau yang lebih dikenal dengan Meggy Z lahir 24 Agustus tahun 1945. Beliau adalah salah seorang aktor, juga sebagai penyanyi dangdut. Selain itu juga dikenal sebagai pemain sinetron dan film layar lebar.
Meggy Z adalah seorang penyanyi dangdut senior. Meski dia juga menjajal dunia seni peran, tetapi pamornya lebih banyak di dunia musik dangdut. Loyalitas Meggy dalam dunia dangdut pun telah diakui. Pada ajang Anugerah Dangdut TPI tahun 1997, ia mendapat penghargaan sebagai penyanyi rekaman dangdut terbaik lewat lagunya Benang Biru. Selang setahun kemudian, pada tahun 1998, lagu ini menjadi lagu terbaik di ajang Anugerah Dangdut TPI tahun 1998. Selain favorit para juri, lagu ini pun menjadi favorit para penggemar dangdut di tanah air. Meski saat itu penyanyi-penyanyi dangdut pria mulai bermunculan, tetapi ia masih menjadi favorit. Salah satunya dibuktikan dengan berhasilnya ia menjadi penyanyi pria favorit lewat lagunya Permisi di ajang yang sama pada tahun 2002. Ya, para pecinta dangdut lawas, demikianlah profil dari Meggy Zakaria. Dan berikut ini kita dengarkan satu buah lagu bersama Orkes Melayu Purnama dengan judul Bertingkah. Selamat menikmati. Dia sekarang berbeda, dia sekarang bertingkah. Sejak hidupnya berharta, tak kenal lagi kawannya. Oh, dia pernah tak makan karena uang tak punya. Menahan lapar terpaksa sehingga ia tersiksa. Dia sekarang berbeda. Baru saja naik lama tadi tegurnya bila berjumpa. Baru saja naik corona, dia sudah membuang muka. Kawan lama tadi tegurnya bila berjumpa. Dia sekarang berbeda, dia sekarang bertingkah. Sejak hidupnya berharta, tak kenal lagi pernah tak makan karena uang tak punya. Menahan lapar terpaksa sehingga ia tersiksa. Dia sekarang berbeda. Dia sudah membuang muka. Kawan lama tadi terbuka.
Sehingga ia tersiksa, dia sekarang berhenti.